Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Badul Channel. Hari ini saya nak dengan ni, dengan Zul Memorang, dengan Fizun, kita nak pergi Kelang. Kita nak pergi tengok satu kedai, apa ni? Kedai barangan second hand. Orang kata dekat kedai tu ada jual rak untuk ikan laga. Itu kita nak pergi tengok. Orang kata murah-murah kat situ. Okey kan? Kita pergi Kelang. Kita pergi usah kat tempat tu. Macam mana rak kat situ? Orang kata rak kat situ cantik-cantik. Okey, jom. Go. Sekarang kita dah sampai dekat mana kedai bandel tu. Tengok tu, itulah dia. Gudang perabot terpakai. Okey geng, itulah. Tu nampak tu. Si ada gambar rak tu, gambar rak. Yang penting dia barang-barang terpakai. Kita nak tahu sejauh mana bezanya dengan harga yang baru dengan harga yang barang terpakai ni. Kalau berkenan, kita akan beli. Jom kita masuk kedai dia. Lokasi sekarang dekat Kelang. Ni kat mana gitu? Kelang ni kat bahagian mana ni? Aku pun tak tahu nak cakap kat mana ni Kelang ni sekarang. Dekat bahagian bangunan Ciliong tu, bangunan Ciliong yang lama. Tak nampak, saya tunjuk lah. Lepas tu depan tu ada Maybank. Okay, jom kita masuk. Okay, jom. Aku tak pakai mask lah. Sekejap. Tengok ni, jom. Ni besar ni. Boleh letak, boleh baring buat katil. Kalau kita letak filam macam ni, boleh tidur. Mana? Sign ni dia. Tak salinam. Besar. Ini kalau dekat ke harga baru apa? 28 kan? Haa, ada ruang lah. 6 kali 4. Yang jenis biru ni kuat tau, yang biru. Oh, ni best ni. Ni yang putih ni lah mah untuk ikan laga kita. Saiz standard. Wah, ada lagi rat lain. Ini je. Dia baru ke second? Baru ni. Baru. Dia second. Ini kita tengok dulu, tengok. Ni rak ni ngam juga ni. Tapi ini paling mantap sekali ni. Ini dia panjang tau. Sampai sana tu. Panjang 5 kaki kan. 5 kali 5 kali 1. Aku masuk kali 1 dia. Ini 1 kaki. Panjang 5 kaki. Panjang 5 kaki. Kali 5, 5 tingkat. Eh? Letak dia. Tapi baru lah. Orang tu cakap baru. Bukan second hand.
stok tak ada dah kot yang second hand. Ini kita beli barang baru lah. Bos, harga boleh adjust ya. Mana? Ai. 260 boleh lah. 50 boleh lah. Ini. 18. 10 ringgit ada diskaun. 10 ringgit diskaun. Ya. Ni aku nak letak dekat mana ni rak ni panjang tu. Ruang tamu lah. Ruang tamu. Tak nak dalam bilik kat tepi dinding. Ini untuk ikan yang grade A com. Kita nak beli rak untuk letak ikan com. Silap lah. Memang dia tulis second hand. Second hand tu hanya untuk perabot-perabot je. Tapi rack semua baru. Tapi boleh adjust harga lah. Dia tulis kat situ tadi satu apa? 109. 190. Tapi bila-bila kita nak beli jadi 17. Lepas tu kita tambah lagi satu layer. Satu tingkat lagi. RM38 kita tambah. Jom, buka bonet. Okey kawan-kawan, alhamdulillah berjaya juga kita beli rack. Mula-mula kita ingat situ tempat second hand kan. Rupanya barang baru lah. Yang second hand tu hanya perabot-perabot lain lah. Almari, katil, kipas, lampu suluh, spotlight apa semua tu. Almari, apa lagi kabinet, aquarium second hand. Yang rack saja baru. Korang tengok sendiri kan. Dia punya store tadi banyak. Dia punya warna macam Bangladesh je. Bangladesh je aku rasa. Tak lah. Macam Bangla. Boleh tawar lagi lah harga dia. Pada kawan-kawan yang duduk kat area Kelang ni, kalau kat tengah mencari rack tu, boleh lah pergi usah-usah dia tu. Bawa duit siap-siap lah. Kan? Okay kawan-kawan, setakat ni je lah video. Saya nak pergi beli kutu. Bye-bye. Shhh, macam tu.
Okay, geng. Nampaknya dah siap semua. 5 tingkat. Lepas tu satu baris boleh letak 13 balang. Dan boleh letak depan belakang. Dua line lah. Okay, geng. Kalau siapa-siapa nak beli rack tu, boleh pergi kat Kelang lah. Area belakang tu dekat rondok bulatan 100, area situ. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.